Ya, halo teman-teman semua yang sedang belajar gitar. Khususnya buat lagu Salon Seven yang berjudul Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki. Kalau kita lihat di tutorial-tutorial YouTube ini yang dikeluarkan oleh Sony Music Entertainment, chord gitar Salon Seven Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki. Dia memberikan tutorial di sini dari chord G. Mainnya dari chord G kemudian ke C. Tapi sebenarnya lagu ini bukan main di G dia. Tapi mainnya di F crash. Ya, bukan di G. Gak masuk. Coba kita dengerin lagunya. Coba kita main dari F crash. Kemudian ke B dia. Dia turun setengah. Ini tuningnya standar ya. Ini tuning gitarnya standar ya. E, B, G, D, A, E ya. E, A, D, G, B, E. Standar. Kecuali kalau tuning gitarnya tidak standar. Dia harusnya main dari F crash. Kemudian ke B. Coba kita puterin. Warna-warna indah. Juga dari sini. F crash-nya dari sini. Ambil B-nya di sini. Ya. B kayak gini juga boleh. Dari F crash dia. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, kamu dari bunga yang layu. Saat kau di sisiku, kembali dunia ceria, tegaskan bahwa crash mayor ke B, bukan dari G. G ke C gitu, yang enggak salah itu. Melihat tawamu, mendengar tenangmu. Tapi tidak sesuai dengan video klip aslinya. Tidak sesuai dengan video klip aslinya, dari F crash. Ya, sesuai dengan video klip aslinya. Oke? Okay?